Dalam kasus dugaan korupsi pembangunan rumah aren setelah tim pidana khusus turun melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk cek kondisi bangunan rumah aren, Kejaksaan Negeri Rejang Lebong menemukan fakta baru. Kasipitsus Kejari Rejang Lebong Albert mengungkapkan berdasarkan informasi dari penerima manfaat bahwa ada penerima manfaat yang mengerjakan sendiri proyek tersebut, serta ada pondasi-pondasi yang telah dibangun sendiri oleh warga sebelum proyek berjalan. Dan tidak hanya itu, namun ada juga beberapa item pekerjaan yang memang fiktif. Kami juga melakukan peninjauan kembali pada para penerima manfaat di lapangan, dan memang ada beberapa temuan. Temuan-temuan itu, ya memang warga itu ada yang memang mengerjakan sendiri kegiatannya, ada yang memang sudah ada fondasi-fondasinya. Kegiatan ini sudah pasti memang ada beberapa item kegiatan yang memang fiktif. Dengan adanya temuan fakta baru tersebut, pihaknya kembali akan melakukan pendalaman, termasuk mendalami sejumlah keterangan para saksi-saksi. Handril Waldinata, RBTV melaporkan.